Aduh, makhluk apa ini? Peace. Yang baik, yo. Wah, ngejar kita, guys. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel EPL. Kali ini teman-teman, kita lanjutin lagi game Daydream Forgotten Sorrow ya teman-teman. Let's go! Alright guys, kemarin kita sudah bermain game Daydream Forgotten Sorrow ini dan kita sudah melewati beberapa tempat dan kita juga sudah menghindar dari laba-laba yang gede banget guys. Kita dikejar sama laba-laba dan juga sama anak-anak laba-labanya ya. Dan sekarang kita sudah sampai di sebuah rumah yang ada windmillnya atau apa namanya itu, kincir anginnya teman-teman. Petualangan seperti apa lagi? Langsung aja guys, kita lanjutin jalan-jalannya si Griffin sama si Birly yang satu ini. Welcome guys. Nah, oh ya teman-teman, gue lupa, jangan lupa ya teman-teman subscribe ke channel gue terus ya dan tonton terus game-game video gue teman-teman. Terima kasih. Lumayan guys, promo dulu dikit. Let's go. Mantap. Nah, mari kita udah keliling, nggak ada apa-apa guys. Ini kita bisa kemana nih? Ini, oh tunggu sebentar. Di atas sana guys. Di atas sana guys. Ada tempat bisa kita lempar si Birly. Gak bisa. Oh, apakah? Gak bisa guys. Baru awal-awalnya udah stuck nih gue nih. Let's go gak sih? Birly, gak bisa. Oke. Sebentar teman-teman. Ini gak bisa juga. Eh, kemana nih kita? Salah. Jongkok-jongkok gak bisa guys. Kemarin udah keliling-keliling nih kita. Gak ada apa-apa di sini. Sepeda. Oh bisa guys. Buat apa nih kita dorong sepeda masuk sini? Birly gak ngasih petunjuk apa-apa ya. Oh kesini guys. Nah Birly, let's go up. Nah itu lu bisa loncat sendiri. Bisa gak kesono sendiri Birly? Bantu gue lah. Nice. Oke teman-temanku sekalian. Nah, ini dia. Naik kan. Nah, gue pikir sepedanya bisa di apain gitu. Ah, naik dia. Tiba-tiba Birlynya naik ke atas punggung kita. Loh, itu kemana guys? Bisa kita kesana gak kita guys? Itu bunyi apa guys? Bunyi apa itu? Guduk. Anything? Achievement? Gak ada. Tunggu sebentar. Bunyi apakah itu? Oh kita mesti naik kesana guys. Naik lagi. Oh bunyi ini. Eh bukan Birly yang mau gue angkat. Pesawat terbang. Gak gitu ya. Kalian suka ada yang main pesawat-pesawatan kertas gak sih dulu? Yang ha-ha-ha shush dilempar gitu. Kayak lemparnya bisa jauh aja ya. Tunggu sebentar. Itu ada ininya gak sih? Sesuatunya gak sih teman-teman? Yang bisa kita lakukan sama si pesawat itu. Itu di bawah apa mesti muter juga ya? Mestinya gue bisa bawa ini gak sih? Bisa guys. Aduh teka-tekinya semakin menarik. Tunggu sebentar. Apakah gue bisa kesini? Oh bisa guys, bisa guys. Eh bukan gitu, bukan gitu. Jatuh dong Griffin, gak gitu. Oh gak ada. Ayo gue maksudnya mau liat kesana guys. Malah nyungsep guys. Sebentar guys. Oke. Gue mau coba sih sebenarnya nih. Ada achievement sesuatu gak ya? Wihii. Menerbangkan sih pesawat ini. Ah bukan dirimu. Manja deh. Hasyat. Ceblung. Gak ada ya.
Tunggu sebentar guys, gue tadi mau ngecek ke sana. Sebenarnya gue bisa ke bawah nggak sih? Ah, kita coba terusin dulu kali ya teman-teman ya. Eh tuh, ini kalau mending soy. Oh bisa guys. Ya, birlinya. Ya. Mending soy lagi dah. Kecerobohan macam apa ini? Sebentar guys, ini bisa naik. Itu buat apa tapi? Eh nggak begitu. Gua bisa dihujat netizen ini. Bro, jangan gitu dong. Yang bener dong. Ya. Sebentar ya guys. Nih, gua penasaran naik ke sana tapi yaudah deh kita lewatin dulu ya. Bisa langsung ke sini nih. Tuh nggak bisa guys. Gak bisa. There is something I need to do in here. Oh sure. Birly? Bisa? Enggak dong. Tuh. Terus dia ngebug dong. Ma. Hei. Mending soy dong kalau begitu. Tapi tunggu bentar guys. Ini gue mesti ngapain nih? Gua tahu gua harus menghidupkan semua segala macam ini guys. Tapi bagaimana caranya? Gua untuk menyeberang ke tunggu sebentar, bukan begitu. Itu ada tali guys, tapi nggak keambil. Ya, mending soy melulu nih gua nih. Apakah kesini nggak dong? Ini kan, tunggu sebentar. Ini tiba-tiba dia bisa mendorong ke sini. Ayo. Oh, berdua kah? Berdua dong. Birly. Let's go gak sih? Oh, astaga. Hei, kalau begini kok gak meningsoy ya? Giran tadi dia meningsoy. Eh, tunggu Birly, kenapa kamu? Dia nyungsep. Tunggu guys. Itu dia sebenernya bisa naik sana sih, betul. Oke, naik sendiri lah ya, Birly ya. Bisa dong? Nggak bisa dong guys. Ya ampun. Manja sekali dia. Birly. Lah, kok dia turun? Berarti dia sudah berputar. Apakah ada sesuatu yang terjadi, teman-teman? Let's go. Kita naik lagi, Birly. Nah, itu di bawah. Harus kita dorong juga kayaknya, guys. Supaya jirnya berputar. Nah. Tapi ini gue penasaran. Bisakah kita dorong? Nggak bisa. Nggak ada gunanya. Ini baru mulai main, loh. Ini baru mulai main, loh, kita, loh. Masa udah banyak sekali mending soy-nya. Puzzle-nya memang nggak gampang guys kalau game-game apa namanya platformer kayak gini. Ya ampun ya Tuhan. Gue mau. Hai, gimana nih? Pulang lagi dari sini, Birly. Ini gue jatuh guys. Boom. Oke, kita jatuh ke bawah nih. Jatuh ke bawah bro. Oke, ntar ya. Ada satu yang bisa gue lakukan. Ya lu biar nyanyi sepan lama dia. Mantap. Cuma dari ya guys. Shuk. Oke, tunggu aku di sana. Nah, mereka kemana nih guys? Ya, maaf ya kalau gua agak dulu guys. Hampir 10 menit saya di sini guys. Yuk kita naik lagi. Gua akan menerbangkan pesawat ini. Shuk. Balik tuh ya. Oke. Kalau ini gua, kita coba lanjut dulu guys. Kalian suka gak sih yang kayak gini-gini guys? Main-main game-game seperti ini tiba-tiba sulit banget kayaknya. Berasanya susah sekali. Sampai ngerasa stuck begini guys. Kayak gua gini, aduh. Tunggu, ini gua gak boleh loket kesana ya. Ya, jangan diulangi lagi bro. Ini gua harus muterin di bawah sebenarnya. Ini bisa turun ke bawah gak ya? Mending gua ya guys. Kalau gua ke bawah sana, gimana tuh cara gua ke bawah? Ya, biar ini udah jatuh. Sini, oh cek. Aduh, terpantang-panting. Ya, gua ulang dorong lagi om. Ya ampun. Kayaknya bisa tuh guys. Kesana guys. Iya, gua bisa turun tuh sebenarnya. Aduh, tapi turun begini nggak mending, soalnya kenapa nggak
begini aja sih turunnya tadi. Aduh, apa pusing kepalanya Birly. Satu, dua, cepluk. Nah, jatuh kan dia. Udah, next sini, yuk. Lagi. Nah, apa lu tunggu di bawah aja bisa gak sih? Hop. Oh, tunggu sebentar guys. Bisa gak gua ke kiri sana guys? Bentar bro. Tuh. Sebentar ya. Oh, tapi gak dari sini. Gak dari sini. Kayaknya gue bisa dari sini guys. Ada alasannya kenapa gue jatuh ke bawah by the way harusnya. Tapi apakah gue akan meningsoy lagi nih? Timing is key. Wah, berhasil guys. Nah, betul sekali. Gue harus berputar di sini. Tapi ini miring nih. Hop. Yuh, kan kelewatan lagi. Ya ampun. Hai. Ngulangi dari sini. Oke. Okay. Akhirnya ada sedikit progres. Gak mengulang dari yang atas lagi, guys. Oke. Birly, it's your turn. Enggak ke situ. Sini. Loh. Tombol joystick gua rada-rada nih. Oke, okay. Untung lagi dong. Oh, nice. Nice. Kita ke sini. Betul sekali. Nah, itu ada kain. Aduh, warna apa sih? Oren, merah. Ya itulah ya, guys. Ada kain berwarna merah. Turunin. Birly, naik ke sini. Apa naik ke situ? Naik ke situ kali ya. Coba guys. Aduh. Birly-nya susah naik. Naik lagi. Mantap sekali. Udah. Terus dari sana ke sini. Oh, dia nginjek. Dia nginjek, betul sekali. Tunggu, gue ngapain dong ini? Hop. Oh, gue bisa dari sini juga kah? Bisa teman-teman. Ini gue tarik. Lalu, oh Birly gue suruh kesini. Enggak ya? Oh udah gitu doang. Ah, tinggal gue suruh Birly ke sini. Nah, gitu kayak dari tadi. Sorry ya guys, butuh waktu nih ternyata nih. Ke sana. Siapa yang harus gue lakukan lagi guys? Lah, gue ngapain lagi nih? Cut, gak gitu. Hey, perlahan-lahan dong. Oh guys, bisa begini ternyata guys. Gak usah loncat ke bawah. Ternyata bisa bergantung di sini. Astaga. Hey, let's go. Kita naik. Udah kelamaan di sini. Bosen. Oke. Okay. Kita naik ke sini, kita bawa sepedanya. Let's go dong Birly. Nice. Kita berlanjut naik sepeda mau kemana? Naik sepeda coaster kah? Wah, mantap sekali. Kita akan naik sepeda coaster guys. Birly pegangan ya. Aduh, apakah ini akan jadi ini press A. Wuhuu. Wah keren.
nice. Gue harus pencet apa nih? Gue harus pencet apa, guys? Oh, nice. Wih, keren sekali. Keren sekali. Ada sayapnya. Oh, tidak. Gua bisa mengendalikan, guys. Oh, nice. Wah, keren banget, guys. Keren. Eh, gua baru kali ini loh main game platformer yang ada bisa terbang-terbangnya gini, guys. Oh, pernah ada yang kayak semacam I Am Fish juga bisa ya. Ini bisa karena dia ikan terbang, guys. Wah, ini keren banget. Ini keren banget. Wah, I love this. Pemandangan juga bagus, guys. Bagus banget. Keren. Tapi ceritanya masih belum jelas ya, guys. Waduh, ada batu yang jatuh. Tidak. Misterinya masih belum ketebak ya, teman-teman. Jadi kita masih harus melihat. Ada angin. Kita harus ke bawah. Ke kanan bisa. Awas, ada air. Kita ke paling kiri aja, paling kiri. Tengah. Nice. Kemana lagi nih? Oh, masuk ke sini. Wow. Bener ke sini kah? Oh, bener. Ke bawah. Nice. Wah, keren sekali. Oh, ada bebatuan. Kita siap-siap ke kanan. Waduh. Harus untuk ke kanan dari awal ya. Pengulang dari sini. Oke. Kita coba. Oh, ke atas nggak bisa, guys. Ke kanan sini. Yah, nabrak juga. Nggak bisa. Nggak apa-apa deh. Tapi itu ada batu, guys. Masa bisa sih lihat batu di sana? Aduh. Itu ada angin terkencang, guys. Terlalu kencang. Paling kiri. Aman. Tidak. Wow, aman. Wow. Tiba-tiba ada air muncrat. Ya, elah. Susah uga nih. Let's go gak sih? Yuk. Bisa yuk. Slowly but sure. Wuhuu. Itu sih lewat mana, guys? Ya, Griffinnya nyungsep. Oke, coba lagi ya. Apa gue mesti ke kanan tadi? Oke. Lewat sini aja, bisa. Wih, bisa. Loh, kok gak bisa? Itu dulu depan ada air lagi, guys. Kanan juga gak bisa, guys. Mana dong nih? Oke. Hati-hati, bro. Hati-hati paling kiri lagi. Nabrak dong, gak bisa. Apakah di sela-sela ini, guys? Aduh, bentar ya. Gue coba dulu ya. Kita mesti super duper hati-hati. Bisa begitu. Karena kalau di sebelah kiri sana kena tabrak. Ini bisa di tengah-tengah. Mantap sekali. Ini juga bisa. Hati-hati. Oke. Harus berani mengambil resiko ternyata, saudara-saudara. Wow. Mantap. Ini lagi nih. Kiri. Mantap sekali. Mantap. Terus kemana anginnya kencengan? Gak boleh kencengan ya, guys. Nanti copot apa lagi nih? Loh, ada tangan. Itu apaan? Aduh, udah makhluk batu kah? Itu apa? Lagunya mulai berubah. Gue masuk kemana ini? Ada bebatuan yang berwarna-warni nabrak. Ketabrak glasiernya itu, guys. Bener gak sih namanya glasier? Yang tajam-tajam di atas itu, guys. Ya. Oke. Salah. Oke. Nice. Slowly. Oke.
Oke. Ada center tiba-tiba. Dari mana lu punya center? Tiba-tiba ada center. Ada center di perahunya. Guys, makin kenceng guys. Gara-gara ketiup angin kah? Wow. Ya gak gitu. Wah, episode kali ini sih gua banyak dihujat netizen nih. Bro, mending soin dulu bro. Iya nih bro, aduh. Gua kira udah ke bawah itu. Sebentar ya. Kita konsentrasi penuh dulu guys. Wah, masih ketabrak juga. Takut kena ke kiri malah kena ke kanan. Macam mana gue ini? Oke. Bisa. Aduh, ke bawah dong. Pencet ke bawah. Hai. Ya, bisa. Oke. Naik turun kanan. Kiri dikit. Ke bawah. Kanan. Bawah kanan nggak kelihatan, gua nggak kelihatan, oke. Okay. Ke bawah ke kanan lagi, oke. Waduh, ke kanan, ke bawah lagi gua. Salah pencet. Oke. Ulang dari mana? Masih lanjutnya di sini. Oke. Langsung lanjut. Konsentrasi, fokus. Konsentrasi. Oke. Mantap sekali. Naik ke atas. Udah dong. Lama banget nih. Oke. Boleh takut-takut ya guys. Manuver aja. Wih. Matilah si flashlightnya. Senternya. Ini bagaimana ini? Ngelewatinnya ini. Ini gang sempit, salah pencet. Kok gue malah naik? Abis. Aduh, makhluk apa ini? Peace. Yang baik yo. Wah, ngejar kita guys. Aduh mah, ketabrak. Peace dong. Wih, berhasil. Wah, seru sih guys. Walaupun ya gue rada dodol. Mohon maaf ya guys. Tapi paling tidak kita sudah berhasil melewati terbang-terbangan ini guys. Ini kita kemana lagi guys? Sayapnya juga sudah mulai bolong-bolong guys. Wah, terlihat keren sih. Ya, nabrak. Copot satu sayapnya. Yo Griffin, hati-hati. Mendarat aja nape. Yuhu. Emergency landing. Waduh, di atas pohon. Nabrak pohon. Wah. Baiklah. Pingsan. Ya, Birly. Dia jatuh, kita nyangkut. Apakah kita pingsan lagi? Kita akan ketemu dengan apa, guys, di sini? Apa itu di balik? Dedaunan. Penduduk lokal pulau setempat, guys. Dia bawa panah enggak tuh? Tapi kayaknya orang juga, guys. Tapi dia pakai topeng. Hai. Saya bergantung di sini nih kakinya nih. Saya nyangkut nih. Bantu dong. Ya, Birlin yang diambil. Waduh. Mentang-mentang boneka langsung dihantam begitu aja. Haiya. Ya, kenapa gak dari tadi, bro? Alright. Kita lanjutkan, guys. Kemana orang tadi, guys? Mana dia? Tapi menarik sekali game ini ya. Waduh, apa nih? Ini vision kita lagi kah? Seperti di episode sebelumnya. Ada bulat-bulat. Gun lagi guys. Wadah didau.
bisa loncat deh guys. Lah, terus? Oh gitu. Harus sambil loncat. Ada target, ada panah. Apa ini? Wow, ini tempat latihan para penduduk tadi kah? Menarik sekali guys. Tuh, anything. Oh, nggak bisa nyangkut. Oke. Kupikir ada sesuatu di sana. Wah, apakah ini teka-teki lagi teman-temanku sekalian? Kayaknya iya. Ini apa? Aku harus ke atas sana, guys. Bagaimana caranya? Enggak bisa. Oh, grafiknya ya, gue kira dia bisa menghilang. Bisa masuk. Bisa kecemplung ternyata. Oke. Sekarang kita cobain. Bukan ke sini dong. Astaga. Tunggu guys. Gue kepo nih. Bisa gue tarik gak? Bisa ditarik. Tunggu sebentar teman-temanku sekalian. Guys, ini bisa diputer. Tuh, tapi Tuh. Gue butuh naik sih. Bisa diputer guys. Cukup gak nih? Ini mempermudah sih. Terus ini gue bisa kemana? Gak mungkin gue kesitu guys. Tunggu, ini harus gue arahkan ke mana nih? Bentar, bisa ke sono. Ini bisa gua ambil lagi? Gak bisa. Apa ini gua bisa tarik ke sini, guys? Gak bisa, muter doang ya bisanya ya. Bisanya muter doang, guys. Oke. Tapi apa yang terjadi? Gua gak ngerti, guys. Apa yang harus gue lakukan? Apa yang harus gue lakuin dengan barang ini, guys? Tunggu. Menarik sekali nih. Sebentar, guys. Ini bisa gue ambil gak ya? Ini bisa gue ambil? Gak bisa guys. Wah, ini teka-tekinya sih. Oke ya. Bentar guys, gue coba putar ini ke sini. Kita ambilin ke arah sana supaya seperti tadi. Nah, nice. Gak gitu dong. Kita naik. Ini ada yang bisa gue lakuin gak sih dengan ini? Gak bisa guys. Tapi ini ada bunyi-bunyi tuh. Kling, 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 kling. Ini harusnya ada yang bisa gue lakuin dengan ini nih guys. Nah tuh, ada sesuatu. Ada sesuatu. Tidak.
Lah, gue jatuh, dia nya enggak ya? Sebentar guys, sebentar guys. Itu ada sesuatu di sana. Oh, tunggu sebentar. Ah, kayaknya nih guys, mesti kita taruh di tempat bagian bawah situ guys. Manual nih, gak bisa gue tenteng aja. Oh bisa. Dari tadi dong. Nah, terus tadi jatuh-jatuh melulu. Pegang gak bisa guys. Keren sekali. Terus ini cara menaikinya. Lah dari mana? Oh oke, okay. Baiklah, kita tarik lagi ke sono kah? Kayaknya iya guys. Nah, oh tapi gue gak bisa naik. Mesti gini ini. Tapi yang bawah itu lebih panjang guys. Bisa gak nih? Moga-moga bisa lah ya. Cukup lah ya. Wah, back soundnya asik banget guys. Tunggu, kayaknya bisa nih gini nih. Back soundnya tadi dong, seru tuh. Kok hilang abis back soundnya, gue kelamaan kah di sini? Hop, mantap. Nice, kita progress guys. Nah, sip. Mana Birly? Wah, rel kereta. Teka-teki lagi kah? Cutscene lagi guys. Dia mencari Birly. Ada di mana si Birly teman-teman? Lalu saya datang dengan damai. Bukan alien ya guys. Peace yo. Aduh, galak banget si Griffin. Peace. Wah galak banget. Membela diri, aduh, kalah dengan panah. Tenang, dia bukan jahat, kata Birly. Pingsan lagi, astaga. Oh, ini menjelaskan apa nih guys? Tolong bantu aku dan itu sampai di mercusuar lagi guys. Oke, aku akan bantu. Oh, ini ada gambar berlian. Apa itu di tengah-tengah? Dan itu untuk menyalakan si mercusuar kayaknya ya. Ya, Birly, kamu gak apa-apa kan? Birly, kamu baik-baik aja ya di sini ya. Aku bantu dulu nih, teman baru. Ayo, kamu ikut aku apa enggak nih? Oh, oke. Oke, guys, kayaknya gue akan lanjutin di episode berikutnya. Karena ini kayak bakal panjang. Gue ngintip dulu mercusuar ada di mana, guys. Oh, dia ikut kita, guys. Gue pikir enggak. Oh, nice. Oke, kita dapat teman baru, teman-teman. Dan gue akan lanjutin perjalanannya si Griffin dan juga Birly di episode berikutnya aja ya, teman-teman. Dan puzzle-nya semakin susah. Puzzle-nya semakin menarik, teman-teman. Kita harus pinter-pinter ngelihat celah-celahnya aja. Dan semakin seru pastinya. Dan ceritanya masih belum terungkap. Dan tadi seru-seruan ya, kita terbang naik sepeda terbang, guys. Alright. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, jangan lupa teman-teman untuk kasih like ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue untuk dukung gue terus. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Eko, signing out. Bye now.